Nobita pun bisa berpikir serius. Habis sudah. Tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah berakhir. Kau tidak tanya kenapa berakhir, Doraemon? Emangnya kamu tidak mau tahu apa yang terjadi? Biasa saja. Kamu tidak penasaran? Tidak. Ini masalah serius. Besok itu aku ada ulangan aritmatika, Doraemon. Tapi sampai ulangan yang terakhir, aku dapat nilai 0. Kamu dengar, Nobita? Setelah ini, kalau dapat 0 lagi, kembali saja ke taman kanak-kanak. Jadi begitu ceritanya. Ayo semangat dong. Itu kan hanya ulangan. Hanya begitu saja. Aku ini sedang dalam kesulitan, tahu? Kesulitan? Iya. Tidak, apa yang kamu alami ini bukan kesulitan. Kamu jangan jadi anak manja. Kamu tidak mengerti arti kesulitan yang sesungguhnya. Doraemon, kamu harus buka matamu lebih lebar lagi, Nobita. Kesulitan, kesulitan. Ini bukan kesulitan. Maka dari itu, sekarang perbaiki sifatmu dan jadilah orang yang baru. Kamu tidak mengerti. Nobita, lampu di kamar mandi tiba-tiba putus. Tolong beli yang baru ya. Besok aku ada ulangan, Bu. Kenapa sih setiap kali aku mau serius, selalu saja ada yang mengganggu? Toko listrik dari sini kan jauh. Memangnya aku tidak perlu waktu pergi ke sana. Ini saja. Disk keahlian. Di dalam disk ini tersimpan macam-macam keahlian orang. Untuk saat ini, ini dia. Atlet maraton. Coba kamu pakai. Apa ini? Sekarang kamu jadi punya keahlian sama seperti seorang atlet maraton. Tapi karena isi disk ini hanya 1 jam, jadi hanya bisa bertahan 1 jam. Aku pergi dulu. Kakiku terasa ringan. Ringan. Tolong lampunya 1. Bu, ini lampunya. Kamu sudah pergi beli? Kerja yang bagus. Ayo, semangat lagi belajar untuk ulangan besok. Tunggu. Masih ada disk yang lain kan? Ternyata yang ahli matematika juga ada. Doraemon pelin. Padahal lebih baik kalau barang sebagus ini kamu keluarkan dari tadi. Kamu harus belajar sendiri dan tidak tergantung pada alat. Pasti mau bilang begitu kan? Nah, aku mau pinjam yang ini sebentar ya. Ini tidak jadi deh. Pakai sajalah. Bener nih, boleh. Silakan, suka-suka kamu. Oke, aku tidak akan sungkan. Yes. Wah, begini ahli matematika. Mudahnya. Soal anak SD memang mudah sekali. Saking mudahnya aku sampai mengantuk. Bukan hanya ulangan saja. Asalkan ada ini, aku bisa lakukan semuanya. Aku akan jadi orang terkenal. Nah, ini aku bawa ya. Aku berangkat dulu. Doraemon, kenapa? Kok wajahnya murung begitu? Apa sebaiknya aku berhenti saja ya? Tapi walau berhenti, sampai kapanpun aku kepikiran. Tidak ada gunanya sampai dia memikirkan itu sendiri. Hei, Nobi! Jangan tidur di satu ulangan. Aku sudah selesai kok, Pak. Apa? Coba Bapak lihat. Wah, tidak dapat dipercaya. Jawabannya semua benar. Sekarang kumpulkan karangan kalian. Apa-apaan ini, Nobita? Karangan sebanyak ini? Apa benar kamu yang mengerjakan? Benar? Hebat. Hari ini kita akan menggambar buah-buahan.
lihat Nobita deh. Dia sedang ditertawakan karena gambarnya mirip anak TK. Iya, pasti begitu. Ayo kita tertawai. Wow, sketsa yang luar biasa. Kamu jenius. Ini rasanya menyenangkan sekali. Hah? Sepertinya kamu mau bilang sesuatu ya? Tunggu dulu ya, biar aku sendiri yang tebak. Kalau hanya mengandalkan alat, sampai kapanpun kamu tidak akan jadi mandiri, iya kan? Tapi tidak, pokoknya tidak akan aku kembalikan. Tidak kok. Aku tidak mau bilang seperti itu. Mungkin ini memang yang terbaik buat kamu, Nobita. Nah, ini aku bawa ya. Aku berangkat dulu. Doraemon, kenapa? Kok wajahnya murung begitu? Apa sebaiknya aku berhenti saja ya? Tapi walau berhenti, sampai kapanpun aku kepikiran. Hah? Tidak ada gunanya sampai dia memikirkan itu sendiri. Hei, Nobi! Jangan tidur di satu lengan. Aku sudah selesai kok, Pak. Hah? Apa? Coba Bapak lihat. Wah, tidak dapat dipercaya. Jawabannya semua benar. Sekarang kumpulkan karangan kalian. Apa-apaan ini, Nobita? Karangan sebanyak ini, apa benar kamu yang mengerjakan? Benar? Hebat. Hari ini kita akan menggambar buah-buahan. Lihat Nobita deh, dia sedang ditertawakan karena gambarnya mirip anak TK. Iya, pasti begitu. Ayo kita tertawai. Wow, sketsa yang luar biasa. Kamu jenius. Ini rasanya menyenangkan sekali. Hah? Sepertinya kamu mau bilang sesuatu ya? Tunggu dulu ya, biar aku sendiri yang tebak. Kalau hanya mengandalkan alat, sampai kapanpun kamu tidak akan jadi mandiri, iya kan? Tapi tidak, pokoknya tidak akan aku kembalikan. Tidak kok. Aku tidak mau bilang seperti itu. Mungkin ini memang yang terbaik buat kamu, Nobita. Nobita hari ini benar-benar menyebalkan. Hari ini dia benar-benar sombong. Ayo, kita beri pelajaran lewat baseball. Oh, boleh. Ayo, ayo. Home run lagi. Kok bisa begini? Masa bisa begitu? Kamu hebat, Nobita. Kamu pasti sudah latihan keras. Tidak juga kok. Tapi keahlianku sekarang bukan cuma baseball saja. Masih bisa yang lainnya. Tunggu saja ada ini.
semuanya? Apa kabar semuanya? Nah, kalau dibandingkan dengan Giant, dia tidak ada apa-apanya, kan? Apa kamu bilang? Batas kesabaranku sudah habis. Harus segitu saja, jangan sombong kamu, Nobita. Tunggu! Tunggu, Nobita. Cepat, ayo menyala. Aduh, sakit-sakit, awas kamu ya. Heran, kenapa Nobita jadi sekuat itu ya? Aku gak akan kalah. Selama ada Dis ini, aku adalah orang jenius yang bisa melakukan apa saja. Oh, berikutnya Dis apa yang belum aku coba ya? Tipe pemikir. Ini apa ya? Kalau dipikir-pikir lagi, semua yang aku dapat hari ini bukankah hanya berkat bantuan Dis saja? Kepercayaan diriku tidak berubah. Aku tetap anak yang pemalas, lemah, dan ceroboh. Apa karena itu Doraemon tidak mengatakan sepatah kata pun padaku? Apa jangan-jangan dia sudah menyerah untuk menasihatiku lagi? Doraemon selama ini selalu ada kalau aku butuh bantuan. Sampai kapan aku begini? Aku kan tidak akan jadi anak-anak selamanya. Iya, aku mengerti. Aku tidak bisa selamanya seperti ini. Tapi kalau ada masalah lagi, apa aku bisa menyelesaikannya sendiri? Tapi kalau aku tidak berusaha, pasti tidak akan bisa selamanya. Ini aku kembalikan. Apa benar kamu melakukan ini karena mendengarkan isi hati sendiri? Ini luar biasa. Aku kira kamu tidak akan pernah sadar.